Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Yudi dalam channel tutorial tentang pemasangan alarm motor. Di siang hari ini kebetulan lagi ada pemasangan alarm wifi remote control. Jadi penyambungannya nanti melalui wifi ya, jadi remote di HP. Seperti itu pakai hotspot. Simak bagaimana cara memasangnya, simak terus videonya, jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel ini. Kebetulan siang ini lagi ada pemasangan alarm wifi remote ya di motor Freeway itu kayak Benelli ya, produknya Benelli. Jadi alarm remote wifi nya seperti ini. Ini akan saya coba terlebih dahulu. Nah, on indikator. Jadi nanti akan saya sharing tentang bagaimana sih cara pemasangan alarm wifi remote di motor ini. Jadi untuk pemasangannya, oh ya sebelumnya ingin saya coba dulu untuk autonya ya. Jadi kalau di posisikan auto gini, kalau kita menekan nanti bisa starter sendiri ya. Kalau kita menjauh dia akan mati motornya. Akan matikan dulu. Nah, di sini cara pemasangannya adalah seperti ini. Untuk pemasangan kabel merah, ini ada kabel banyak ya, teman-teman. Jadi yang dipakai itu nanti kabel merah, hitam, dan oranye. Ya, untuk kabel biru, hijau, dan kuning ini sudah nggak kepake. Ya, ini untuk motor matic kalau yang hijau dan biru. Untuk kabel merahnya saya ambilnya di setelah sekring box sekring ini nanti ketemu sekring ignition ya yang 15 ampere. Jadi nanti ada ketemu kabel kuning ya. Saya nyambungnya di kabel kuning ini. Nanti ada kabel kuning, saya sambung kabel merah. Kemudian untuk kontaknya, itu saya mutus karena ini adalah kontak kabel 2. Nanti ketemu kabel merah dan hitam. Kabel merah itu adalah kabel strum langsung. Ya, di sini ada soketnya. Nah, ini soket. Nah, ini ya. Ada soket, ada kabel merah dan hitam. Jadi yang diputus itu tadi nanti kabel hitam. Di soketnya itu kabel hitam. Yang dari soket kabel merah masuk ke kontak, kemudian ke kabel hitam. Nah, kabel hitam itu diputus. Nah, untuk yang sambungan awal yaitu yang kabel sambungan awal adalah kabel pink, kemudian outputnya itu ya. Nah, kelihatan enggak? Nah, ini yang dari kunci kontak ini kabel hitam ini saya putus. Yang putusan sini saya kasih kabel pink, kemudian outputnya saya kasih kabel putih yang ini. Saya tarik kabel ini. Kemudian untuk starternya itu pakai bendingnya, relay bendingnya itu di sini kabelnya. Ini ada soket 2, kuning dan hijau. Nah, kuning ini adalah plus. Jadi ketika di starter itu nanti ada keluaran plus tegangan dari sana. Ini starternya ini kalau ditekan ada tegangan positif masuk ke kabel kuning. Jadi nanti kabel kuning ini saya sambung kabel oranye satu. Yang satunya kabel oranye satunya saya sambung di kabel merah ini. Cuma itu aja cara pemasangannya, simple dan bisa dipraktekkan. Nanti ini sudah terhubung sama connect wifi ya di HP. Cara penyambungan alarm wifi remote di motor Freeway Benelli. Semoga video ini bisa bermanfaat dan berguna bagi teman-teman yang saat ini lagi ada kesulitan pemasangan alarm model ini. Selamat mencoba, sukses selalu, lancar barokah. Nantikan video-video selanjutnya di UD Electro 78 untuk pemasangan alarm di motor lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.